Belasan ribu masyarakat provinsi dan kota Jambi, Minggu pagi tumpah ruah di event maraton Tanah Pilih 10K dan Color Run pemerintah kota Jambi. Kegiatan yang pertama kali di Provinsi Jambi ini dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Jambi dan pejabat pemerintah kota Jambi. Maraton 10 km ini dibuka langsung Wali Kota Syarif Pasha, mulai dari kantor Wali Kota ke arah Jelutung, Simpang Pulai dan kembali ke kawasan Taman Jomblo. Meski hujan gerimis, belasan ribu masyarakat antusias mengikuti lomba masyarakat. Sebagai upaya pemerintah kota Jambi dalam menyusuhkan suasana olahraga yang menarik dan membaurkan masyarakat. Pemerintah kota Jambi menggelar maraton Tanah Pilih 10K dengan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, sedangkan Color Run diikuti antusias oleh puluhan ribu masyarakat kota Jambi. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mencapai garis finish usai maraton Tanah Pilih 10K disambut oleh teriakan masyarakat Kota Jambi. Selanjutnya, Fasya dan Bima Arya selaku Wali Kota Jambi mengadakan party Color Run bersama masyarakat. Wali Kota Bogor Bima Arya yang khusus datang ke Jambi sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar pemerintah Kota Jambi. Syarif Fasya sebagai Wali Kota berhasil menggelar kegiatan yang menjadikan pemerintah dan masyarakat berbaur. Luar biasa, anak muda antusiasmenya luar biasa, Wali Kota luar biasa, pemerintah kota luar biasa semuanya. Ya ini acara yang memberikan ruang bagi anak-anak muda supaya dekat dengan pemerintahnya, dekat dengan pemimpinnya. Ya pesannya Pak? Ya supaya lebih ditambah lagi fasilitas untuk berlari, jogging tracknya, kemudian event-event lari supaya didorong di sini karena modalnya sudah banyak, sudah besar. Ya. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ambil bagian dalam kegiatan ini. Fasya berharap kegiatan ini dapat menjadi hiburan bagi masyarakat dan membiasakan untuk berolahraga. Selanjutnya, Fasya juga akan mengagendakan kegiatan ini kembali tahun depan dan berupaya memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta lebih banyak. Ini pagi ini kami melaksanakan kegiatan perlombaan maraton 10K Kota Jambi sekaligus juga 3 kilo dan Color Run. Kegiatan ini memang sudah kami agendakan lama dan kegiatan ini banyak dibantu oleh teman-teman para sponsor. Sehingga puluhan ribu tadi anak-anak muda yang ikut melaksanakan kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua warga Kota Jambi yang telah membantu kegiatan ini dan juga kepada panitia khususnya, apresiasi dan para sponsor. Kami ucapkan terima kasih. Mika Pestaria, JEK TV melaporkan.